memiliki beragam budaya menjadikan kota Kediri sebagai salah satu rumah, tempat, istana, bahkan surga bagi beberapa orang. Berawal dari ketertarikan dengan untayan benang indah khas kota Kediri, akan kubawa kau menuju perkampungan, tempat lahirnya para pengrajin tenun yang penuh semangat memainkan jarinya begitu telaten demi sebuah karya yang mampu membuat kau merasakan kehangatan. Keramahan bukan lagi menjadi masalah penduduk desa Bandar Kidul dalam membagikan tenun menurun kepada wisatawan. Seperti halnya tenun medali emas ini. Sebuah sentra tenun yang berdiri sejak tahun 1989. Telah banyak kerajinan yang diproduksi dari sentra Bandar Kidul. Berkat hasil buah karya pengrajin tenun Bandar Kidul, layan kain menjadi sumber penghidupan yang layak bagi mereka. Proses yang begitu panjang, mulai dari proses pemintalan benang hingga proses menenun menggunakan alat berbahan kayu tua, tercipta suatu analogi dengan kehidupan. Ciptalah kehidupan yang harmonis, harapan semua insan yang ada. Harus telaten mas, dan kalau tenun itu beda dengan batik. Kalau tenun itu karena prosesnya sangat rumit dan panjang, itu jarang ada yang bisa gitu. Di sini pun setiap orang itu memegang bagian yang berbeda-beda, jadi satu orang tuh nggak bisa double-double gitu mas.